ada bantuan dari Qatar Embassy 345 paket yang isinya adalah beras 5 kilo, hand sanitizer karena memang masih COVID dan masker. Mewakili dari Kedutaan Besar Negara Qatar di Jakarta, alhamdulillah siang hari ini kita dapat menyampaikan sekedar bantuan yang nilainya sebetulnya tidak seberapa, tetapi tidak bisa dinilai dengan barang. Apa yang disedekahkan orang itu adalah niat baiknya yang diberikan kepada orang sebagai wujud dari perhatian dan wujud dari merasakan bersama bahwa ada yang masih dalam kondisi kekurangan sehingga perlu kita bantu. Ada yang sebagian dari kita memiliki sesuatu yang pasti bukan karena berlebih, tapi karena ada perasaan ingin membantu. Maka harapannya bantuan yang tidak seberapa ini dapat diterima dengan baik. Kami ikhlas memberikan, mohon untuk diterima dengan ikhlas dan didoakan. Didoakan semoga apa yang telah diberikan itu mendapatkan ganti yang jauh lebih banyak lagi, dan apa yang telah diberikan itu memberikan manfaat kepada para penerimanya. Sehingga itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan syukur itu kita akan bertambah. Saya sehari-hari ya kadang ada kerjaan ya kerja. Ini kosong aja nganggur di rumah nyuci biasa. Ikan kadang bandeng, bawal, apa aja. Kupas. Buang sisik ya, nisik aja, buang tainya udah itu aja. Berapa banyak? Gantung kerjanya, kadang sekilo kan gope. Ya hitung aja 500 perak sekilonya. Sekilo itu berapa ikan? Gantung ikannya aja berapa kilo, kadang 60 kilo dah. Hitung aja sekilo gope itu. Tanggapan ibu gimana sih? Ya alhamdulillah aja ada uang ini ya. Sembako ini bisa uang tambahan aja itu. Ya lumayan aja nyambung-nyambung perut. Mudah-mudahan kita ada rezeki aja, usahanya lancar, kerjaan gitu. Mentalnya mah gitu.